Maksud sudah fix sama kamu. Niska ikut aku pergi disiplin sekarang. Lece lah kau Niska, sekarang bawa aku pergi beli disiplin. Jangan lawan. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Saya pergi dulu, Cikgu. Reza, kamu ni seorang pelajar yang baik. Tapi kenapa adik kamu macam ni? Sejak kebelakangan ini, selalu Cikgu dengar laporan disiplin tentang adik kamu. Merosakkan harta benda sekolah, munting kelas. Cikgu terus bersimpati dengan pemberian kedua ibu bapa kamu. Tapi kamu mesti ingat, kalau mereka masih hidup, mereka mesti sedih dengan perangai kamu yang macam ni. Jadi Reza, cikgu mohon tolonglah, kawallah perangai adik kamu. Saya minta maaf bagi adik saya, pihak adik saya cikgu. Saya janji dia tidak akan mengulang lagi masalah dia cikgu dengan sekolah ini cikgu. Kamu dengar tu, Kis? Ya, cikgu. Cikgu harap kamu akan berubah baik macam abang kamu. Bang, kita nak tanya kenapa aku macam ni ke, Bang? Era, tengok depan. Kau memang tak kisah pasal aku, cukup, kan, Bang? Era. Abang dah penat dengan perangai kau. Kau memang rasa tak peduli dengan aku, kan, Bang? Era, kereta! 1, 2, 3, action. Bang! Bang! Dia tinggalkan Ira, Bang! Depan itu bisa pun dah jaga Ira, Bang! Janganlah juga apa pergi. Era jadi anak yang baik, lagi cerdik ya untuk abang dan mama bapak. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kamu kan kis tiga hidro? Oh, kedengar abadi kena langgar lari minggu lepas. Ini lagi Farah, siapa suruh sombong betul? Ya, tapi kisah lah kat abang dia, abang juga ya tentang silap dia. Pesanan terakhir abang pada aku ialah Ira jadi budak baik dan cerdik tau. Agak mustahil untuk suruh aku kisti Ira yang terkenal dengan kenakalannya untuk menjadi baik dan cerdik. Tapi abang tetap menaruh harapan padaku sehingga nafas terakhirnya. Rupanya nak jadi anak yang baik dan cerdik tidaklah begitu susah. Jadi macam ni. Tapi aku menyesal ya Allah kerana abang aku telah mengorbankan nyawanya untuk menyediakan aku. Abang, Ira akan jadi anak baik dan cerdik untuk abang. Ira doakan abang syurga. Iya. Iya. Jangan tinggalkan Ira, Bang. Apa nama dia? Nama dia. Bang, jangan tinggalkan Ira, Bang. Kita orang melakon. Kita pusing, Bang. Bukan dia. Era kereta. Lecehlah kau ni sikit-sikit, Bang. Sorry. Bang. Kau memang tak kisah pasal aku, kan? Era cukup. Kau tak peduli pasal aku, kan? Era. Dah kereta tu. Patutlah.